Halo Pendegastar friends, welcome to Pendegastar YouTube channel Namaspen. Namaste with Pendegastar. Ini kita akan belajar pose yang disebut dengan half moon. Gerakannya itu melatih kestabilan kaki, melatih otot kaki dan juga keseimbangan otot kiri dan kanan. Karena dalam gerakan ini kita diharuskan untuk balance. Jadi buat kalian yang sering bermasalah dengan balance-nya, dengan keseimbangannya, pose ini bagus sekali untuk kalian. Dan bonusnya, ini juga dapat mengencangkan otot perut. Sekarang untuk pemula, silakan letakkan blocks di bawah, di matras. Boleh diganti dengan buku ataupun alat-alat lain yang berbentuk balok. Letakkan tangan kiri dulu di blok sambil posisi cium lutut. Sejajar dengan bahu kalian yang kiri. Okay. Tangan kanan letakkan di pinggang. Option, you can stay here. Challenge, angkat kakinya satu. Point kaki yang di atas, tahan. 5, 4, 3, 2, and 1. Masih bisa lagi. Putar pandangannya menghadap ke sebelah kanan. Kalau sampai jatuh, bangun lagi. Yang penting kontrol ya. Tetap harus stabil. Putar pandangannya ke depan dan angkat tangannya. Stay. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Turun pelan-pelan ke posisi forward bend. Switch other side. Ganti sisi, kita bawa ke arah sebaliknya. Tangan kanan di lantai, sejajar dengan bahu. Kaki kanan di lantai, kaki kiri diangkat. Option, hanya dorong saja sudah ada manfaatnya. Balance. Tangan kiri di pinggang, tahan. Stay. Lihat satu titik, nafas mengalir. For more challenge, bawa pandangannya ke arah depan. Masih bisa lagi luruskan tangannya ke atas. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Turun pelan-pelan. Relax, taruh tangannya di lantai. Forward bend. Inhale, raise your hands up. And come back to prayer. Itu adalah gerakan dasar half moon yang biasanya dalam kelas-kelas yoga dari pemula sampai pun yang challenging, half moon ini masih dilakukan karena benefitnya sangat banyak untuk melatih keseimbangan dan juga mengencangkan dari paha sampai juga ke otot perut. Jadi kalian hanya lakukan ini secara rutin saja dapat membantu progres kalian dalam beryoga. Oke, okay? Buat kalian yang masih ingin belajar lagi mengenai yoga, bisa download aplikasi PenyogaStar di Apple Store ataupun di Google Play. Dan kalian bisa subscribe, like, dan juga komen di sini. Boleh request apa sih yang kalian mau pelajarin lagi, mau belajar apa dari PenyogaStar. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang selanjutnya. Tetap di Namaspen, Namaste with PenyogaStar.